Let's be healthy together bersama Kawan Sehat, channel podcast Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon bersama saya, Linda Hos, yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Nah, sebagai informasi untuk kawan sehat yang ada di rumah, bahwa podcast episode kali ini diselenggarakan dalam rangkaian hari ulang tahun yang ke-100 Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Nah, bersama kita semua telah hadir, kita akan ngobrol bareng dengan dokter spesialis bedah onkologi, salah satu pelayanan yang baru yang ada di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, Dr. Michael Tetan L, spesialis bedah, konsultan onkologi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Linda. Gimana, dok? Kabarnya sehat? Sehat selalu ya, dok. Amin. Ya, Mbak Linda ya. Juga. Untuk podcast kali ini ya, dok, ya, kita akan ngobrol banyak nih tentang kanker payudara ya, dok. Siap. Ya, kanker payudara. Merupakan bahasan yang mungkin kayaknya familiar sekali, dok, sekarang yang ada di Indonesia ya, dok, ya. Siap. Banyak mungkin kematian terhadap dari kanker itu mungkin banyak ya, dok, ya, dari banyak. Kanker payudara. Iya. Nah, kanker payudara itu sendiri itu bisa dijelaskan nggak, dok? Iya, jadi kanker payudara merupakan penyakit yang disebabkan oleh sel ganas atau sel kanker yang tumbuh pada jaringan payudara. Terus memang dia cukup familiar ini soalnya berdasarkan data terbaru, dulu dia masih nomor 2, sekarang jumlah kasusnya udah nomor 1 di atas dari kanker serviks. Dulu kanker serviks pada perempuan, sekarang udah yang pertama. Nomor pertama untuk jumlahnya. Jadi memang dari data tersebut sudah terlihat ya, dok, ya, ibaratnya termasuk yang hal yang harus kita waspadai ya, dok, ya, harus kita waspadai. Iya. Nah, kalau ini saya bertanya tentang kanker payudara itu sendiri, dok, iya, penyebab dari kanker payudara itu sendiri itu seperti apa, dok? Dan juga biasanya siapa aja, dok, yang beresiko untuk terkena kanker payudara tersebut? Iya. Jadi kanker payudara itu penyebabnya itu Jadi kalau tumor tumor ganas, jadi dia ada faktor inisiasi, promosi, dan progresi. Terus untuk promosinya dia itu memerlukan estrogen, hormon estrogen. Jadi kalau perempuan dia terpapar hormon estrogennya banyak, cukup lama, nah dia berisiko terkenal pada kanker payudara. Terus usia yang tua kalau lama itu tadi, terus dengan usia yang tua dia lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Terus ada juga yang riwayat genetika. Genetis ya, dok. Genetis. Iya. Terus kalau ada lagi yang pola makan, jadi kalau makannya dengan asupan lemak atau kolesterol yang tinggi, itu lebih berisiko juga untuk ini terkena kanker payudara. Terus pola hidup, misalnya merokok, minum-minuman beralkohol. Terus penggunaan obat-obatan hormonal dalam jangka waktu lama lebih dari 5 tahun, itu juga berisiko terkena kanker payudara. Ya, termasuk juga mungkin pernah dengar juga obes juga bisa. Obes bisa. Mungkin penyebab penjelasannya belum terlalu jelas, cuman itu tadi yang lemak tadi, ya, kolesterol lemak tadi ya, dok, lemak, ya, dari situ. Kalau melihatnya, kini untuk para kawan sehat yang ada di rumah, bagi yang ibu-ibu kaum muda gitu ya, dok, ya, perempuan, wanita, ini mungkin kalau kita mau cara bagaimana kita melihat tanda-tandanya, dok, tanda-tanda awal sebelum ibaratnya kita bisa mendiagnosis diri sendiri dulu nih, dok, maksudnya tanda-tanda awal bagaimana perempuan atau wanita itu bisa mengecek di rumah itu tandanya seperti apa ya, dok, ya? Paling umum sih ini, kalau kanker payudara pasien datang dengan keluhan benjolan di payudaranya. Pokoknya ada benjolan di payudara, itu kita sudah harus waspada lah ininya. Ini suatu kanker payudara. Bisa jinak, bisa juga ganas. Kemudian ada lagi gejala yang lain, itu dari putingnya keluar cairan, dari puting susu keluar cairan berwarna kemerahan kental gitu, agak curiga itu. Harus kita curigai. Terus kalau biasanya yang ada di sini dan di Indonesia juga, dia datang dengan benjolan disertai luka borok di payudaranya. Nah, itu udah stadium lanjut. Nah, itu juga kadang-kadang kalau sudah gitu ada disertai benjolan di ketiaknya. Itu juga curiga suatu kanker payudara. Terus ada kadang-kadang yang
dia patah tulang tanpa sebab yang jelas. Patah tulang tapi tanpa sebab yang jelas. Nah, itu kita harus cari tahu kenapa ya tiba-tiba ini ada patah tulangnya. Ada beberapa yang datang kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kanker payudara itu sendiri, Dok, kalau kita melihat yang datang ke rumah sakit, apakah mulai dari mungkin kanker payudara itu yang masih stadium awal kah, atau memang apa sudah yang termasuk yang parah baru ke rumah sakit, baru ke rumah sakit, atau bagaimana, Dok? Iya, kalau saya sebagai dokter sih senang kalau mendapat yang stadium awal. Cuman yang banyak yang datang ke rumah sakit itu udah pada stadium lanjut. Mungkin karena ini ya, Dok, ya, mungkin pengetahuan yang di rumah sakit. Mungkin iya. Mungkin belum aware terhadap apa tanda-tanda tersebut. Jadi kalau misalnya kawan sehat yang ada di rumah, kalau sudah melihat tanda-tanda adanya perbedaan fisiologis atau gimana, Dok, fisiologis dari bentuk kanker dari payudara atau juga ada benjolan ya, Dok, ya, harap segera untuk konsultasi ke rumah sakit ya, Dok, ya. Sebenarnya kalau ini apa dulu ya, apa namanya, kita kalau perempuan khususnya pada waktu lagi mandi dia bisa mengecek sendiri untuk payudaranya apakah ada benjolan atau tidak di payudaranya. Terus nah, sekarang shiftnya cenderung agak berubah. Jadi kalau misalnya kita curiga ada benjolan di payudara, kita harus cek oleh tenaga kesehatan, misalnya dokter atau perawat atau apa, akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Paling umum itu pemeriksaan USG pada payudara. Jadi bisa lebih sensitif untuk melihat jenis benjolannya. Jadi meskipun kecil, yang teraba sama kita biasanya itu benjolan sudah 1 cm atau 1,5 cm. Kalau lebih kecil dari itu agak enggak teraba sama tangan kita ininya. Nah, jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan. Kalau kita sudah kalau kita sudah teraba benjolan di apa namanya, kalau kita merasa ada sesuatu nih ininya, jangan ragu-ragu periksa ke fasilitas kesehatan. Ininya belum tentu langsung operasi karena dokter bedah kan identik dengan operasi nih. Operasi. Kita lihat dulu ini. Angka kesembuhannya jauh lebih tinggi ya. Kalau yang ini, kalau yang masih stadium awal. Itu tadi, Dok, yang ada juga di lapangan ya, Dok, ya. Kalau misalnya melihat tadi dokter ngobrol mengenai stadium awal, stadium nah, bisa dijelasin nggak, Dok, tingkat-tingkatan kanker payudara itu mulai dari stadium awal sampai dengan stadium 4 tuh, Dok? Jadi kanker payudara sendiri ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau yang stadium awal, stadium 1 itu benjolan, cuman benjolan saja. Benjolan itu adanya di payudara, ukurannya 2 cm, di bawah 2 cm. Terus kalau yang stadium 2 itu ukurannya 2-5 cm. Atau dia ukurannya di bawah 2 cm tapi ada kelenjar. Ada kelenjar di ketiak. Nah, itu stadium 2. Kalau stadium 3 itu ukurannya di atas 5 cm atau ukurannya 5 cm tapi sudah ada kelenjar di ketiaknya. Nah, kelenjar itu ada bisa satu, ada bisa yang berkelompok. Itu udah stadium itu stadium 3. Kalau yang stadium 4 itu sudah menyebar ke paru-paru, organ lain, paru-paru, hati, tulang. Kalau untuk informasi bagi kawan sehat yang ada di rumah, Dok, kalau stadium-stadium awal itu biasa pengobatannya seperti apa, Dok, yang disarankan nanti disarankan oleh dokter spesialis bedah? Iya, untuk stadium awal pengobatannya dengan operasi. Iya, jadi apa namanya, masih bisa kita mengoperasi. Untuk tumor kita harus sebagai dokter bedah kita harus mengoperasinya itu ada batas sayatan yang bebas tumor. Jadi tidak hanya benjolannya saja yang diangkat, jaringan normal di sekitar benjolannya pun harus terangkat. Jadi untuk stadium 1 dan stadium 2 masih dapat kita membuang jaringan normal di payudara. Kalau yang stadium 3 dan stadium 4 tuh pengobatannya? Iya, stadium 3 dan stadium 4 kita kemoterapi terlebih dahulu. Sudah mulai kemoterapi ya? Sudah, iya. Di stadium 3? Iya, stadium 3 kita mulai dengan kemoterapi untuk mencegah kaki-kaki tumor yang menyebar. Terus habis itu ini apa setelah
kemoterapi nanti dilanjutkan dengan operasi. Diharapkan sih benjolannya mengecil kalau stadium 3 itu kan besar tuh. Iya, setelah kemoterapi diharapkan benjolan yang apa sudah mengecil baru dilakukan operasi. Ya, berarti intinya ya. dari tanda-tanda awal kalau kita sudah mencurigai ke arah sana harap segera untuk konsultasi ke pasien kes ya dok ya, karena semakin awal kita tahu semakin tinggi pula angka kesembuhan ya dok ya. Iya betul Melinda. Okay. Kalau untuk pencegahan nih dok, pencegahan apalagi para sekarang kan sudah mulai apalagi dari masa pandemi ya dok, kita mungkin langsung makanan kita semua makan gitu ya dok ya. Nah untuk pencegahannya itu seperti apa dok, pola hidup sehatnya kah seperti apa? Kalau pencegahan ini apa namanya, karena tadi salah satu faktor resikonya paparan estrogen. Paparan estrogen, jadi apa ya, dikurangi paparan estrogennya. Jadi kalau untuk mengurangi paparan estrogen, mungkin kalau pada wanita, kalau dia nikahnya lebih pada usia tua, misalnya maaf ya, sekitar 30 tahunan ke atas, jadi paparan estrogennya lebih lama. Jadi kalau kita mulai haid pertama, wanita haid biasanya 12-13 tahun ya, haid pertama ya. Nah mulai di situ kan paparan estrogen. Kalau dia paparan estrogennya lama sampai umur 30 tahun, ini makin tinggi resiko terkena kanker payudaranya. Kalau dia misalnya dia sampai apa umur taruhlah 25 tahun sudah nikah terus punya hamil punya anak, nah paparan estrogennya terputus di situ. Jadi apa namanya mengurangi paparan estrogennya. Terus ada juga kalau yang terbaru sekarang genetik. Dari genetiknya. Kalau misalnya orang tua kita ada yang terkena kanker payudara, ada riwayat kanker payudara, belum tentu sih anaknya itu ada riwayat itunya, cuman ada pemeriksaan genetik mungkin sudah ada pemeriksaannya ya dok? Iya, gen BRCA untuk kita, apakah gen BRCA-nya ini positif? Kalau misalnya iya, nah itu dia lebih beresiko untuk terkena kanker payudara. Nah, gitu kalau untuk pola makan nih dok, pola hidup sehat itu barangkali bisa dikasih share ilmu. Kalau pola makan sih sebenarnya kalau saya biasanya bilang yang wajar-wajar aja ya. Cuman ya mungkin kurangin kolesterol. Kurangin makanan-makanan yang berkolesterol, berminyak, berkolesterol kayak gitu. Itu cukup dihindari. Iya, dihindari atau ya dikurangin lah. Dikurangin lah ya. Ya, merokok, minum-minuman beralkohol mungkin di. Dan itu juga pernah dengar kalau kanker payudara itu sendiri bukan hanya untuk wanita ya dok ya. Di pria pun ada. Ada mungkin untuk informasi berarti ada. Termasuk juga tanda pemeriksaannya juga seperti itu Pak dok? Justru kalau pada pria kalau terkena kanker payudara dia lebih apa ya lebih jelek dibandingkan pada perempuan. Kalau pada perempuan kan payudara ya seperti gunung ya. Kalau itu seperti gunung, jadi ke dasar dadanya dia lama. Misalnya di benjolan kan di ujung gunung, di puncak gunungnya ke dasar dadanya itu jauh jaraknya. Kalau laki-laki kan rata, dia bentuk dadanya rata. Jadi kalau dia terkena di situ otot dadanya itu biasanya dia udah sampai ke otot dada dan lebih jelek biasanya kalau pada laki-laki. Cuman ya cuman 1% mungkin ya, di bawah 1% kalau itu. Tapi tetap harus aware ya dok ya. Iya, laki-laki pun kalau ada benjolan di payudara di dadanya ini apa periksakan, jangan ragu-ragu. Iya, jangan ragu-ragu. Baik kawan sehat, bagi Anda yang ingin memeriksakan keluhan terkait dengan kanker payudara bisa bertemu langsung dengan Dr. Michael Petan, spesialis bedah konsultan onkologi di klinik bedah onkologi ya dok ya, di rumah sakit daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Oke dokter Michael, terima kasih banyak atas informasi yang cukup sangat jelas dokter kait dengan kanker payudara. Terima kasih juga telah hadir di studio podcast Kawan Sehat dan untuk para untuk kawan sehat yang ada di rumah jangan lupa follow IG kami, Instagram kami, akun Instagram kami di @rsdgunungjati serta subscribe channel YouTube kami di RSD Gunung Jati. Dan kawan sehat yang ada di rumah, bagi Anda yang ingin memeriksakan keluhannya terkait kanker payudara dapat bertemu langsung dengan Dr. Michael Tetan L, spesialis bedah konsultan onkologi di klinik bedah onkologi Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon ya dok ya. Oke, Dr. Michael, terima kasih sudah hadir sharing ilmu terkait dengan kanker payudara dan terima kasih juga telah hadir di studio podcast Kawan Sehat.
Bagi kawan sehat yang ada di rumah, jangan lupa follow akun Instagram kami di @rsdgunungjati serta subscribe channel YouTube kami di RSD Gunung Jati Cirebon. Bagi kawan sehat yang ada di rumah, jangan takut ke rumah sakit daerah Gunung Jati Kota Cirebon karena kita telah melaksanakan protokol 5M serta kita telah melaksanakan screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan pelayanan zona COVID dan non-COVID, serta kita semua telah melaksanakan vaksinasi pegawai. Kawan sehat yang ada di rumah, sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Linda mohon pamit, let's be healthy together. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon.